Selamat pagi. Sekarang jam 1 dini hari. Aku mau berangkat, tapi sayang banget kalau teman-teman yang lain nggak berangkat sih, karena kecapean faktor fisik ya. Nggak bisa dipaksain. Sayang banget. Tapi sudah. Kondisinya juga lagi fit, cuaca sangat mendukung. Jadi nggak apa-apa daripada dipaksa, nanti terjadi sesuatu yang enggak. Jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju ke puncak. Let's go. Banget sendirian. Yaudah, semangat teman-teman, istirahat. Setelah 30 menit berjalan, aku menemui jalur yang cukup curam, yang dimana aku harus menaiki tangga besi ya, yang keadaannya mudah-mudahan ini kuat. Antri. Dengan jarak pandang terbatas, satu persatu pendaki naik dan akan melanjutkan perjalanan. Biasa capeknya, satu langkah turunnya setengah langkah. Oke, terus semangat. Let's go. Hampir satu jam masih di tengah-tengah meter ini, mulai naik. Belakang kamu dong. Sudah hampir jam 5, sudah di 3/4 perjalanan. Sampai pagi. Makin dingin, angin tambah kencang. Masih ngantri, makin nanjak pastinya. Jadi setelah ini dapat setengahnya, nanjak lagi. Gila lah. Cuaca yang baik membuat fisik ini sebenarnya tidak terlalu lelah, cuman jalur yang cukup menanjak membuatku sering berhenti. Mungkin 4-5 langkah aku berhenti, kemudian melanjutkan kembali. Dan aku udah ngelihat tuh cahaya matahari di sebelah kiriku. Wah. Kurang sekitar 20 menit lagi lah sampai sudah kelihatan matahari terbitnya. Bentuknya sih di atas sih. Banyaknya di bawah.
keren juga sih. Temen-temen gak ikut. Pengen nyarang-rangnya berempat pada tiga. Jadi ya, nih, mungkin aku sampai sini. Dan akhirnya jam 6 lebih 15 aku sampai di puncak Rinjani. Pertama kali setelah 15 tahun berencana terrealisasi pada bulan Mei 2024. Waktunya aku balik ke Pelawangan, ke tenda ya. Wah, jadi kita bakal tahu treknya kayak gimana, trek turunnya. Biar nggak terlalu panas. Tahu nanti teman-teman langsung ke mau ke apa namanya Segoro Anak atau mau bagaimana, aku tawarin sih. Sayang banget sebenarnya pinginnya aku tawarin ke puncak lagi, tapi besok kalau mau. Lihat fisiknya teman-teman, yuk kita turun. Waktunya turun dari puncak Rinjani menuju ke Pelawangan 2. Jalur pasir yang begitu panjang bisa kalian lihat di sini. Kelihatannya sih enteng. Percayalah, ketika melakukan pendakian sampai di letter E, perjalanan itu begitu sangat lama. Tetap hati-hati ya guys. Kanan kiri kalian itu jurang. Perlahan tapi pasti, aku meyakini aku sampai puncak. Walaupun ada beberapa dari pendaki lain memutuskan untuk kembali ke Pelawangan. Ya, itulah sebuah pilihan. Daripada dipaksa, khawatir hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin esok hari dengan suasana yang berbeda, pendaki-pendaki yang pernah gagal
akan kembali untuk menaklukkan puncak Rinjani. Turunnya itu berdebu banget. Setengah jam ini udah mau belokan ke mana, Pelawangan tuh, teman-teman bisa lihat di sana loh, tuh Pelawangan 1, 2, 3, dan 4. Di bawah situ ada anak Rinjani tuh, Sembalun, dan itu puncaknya ya, mantap ya. Enak kalau turun tinggal seret gitu, tapi tetap hati-hati. Udah dua kali jatuh tadi. Ya, let's go. Setelah sampai di Pelawangan jam 10, aku beristirahat. Tidak lama kemudian, jam 2 aku melanjutkan perjalanan. Jadi kita langsung lanjut ya dari puncak tadi. Sekarang jam 2 siang mau ke Segoro Anak. Oke, untuk treknya itu deket banget. Jadi ini di Pelawangan 2, nanti langsung ambil sisi kanan aja. Ada plakatnya kok. Ini dia persimpangannya. Kalau mau ke puncak lewat sini, kalau mau ke Danau Segoro Anak ke sini. Yuk kita turun. Kabut ya guys. Jadi nanti kita itu rencananya bermalam 2 hari di Segoro Anak. Setelah itu lanjut ke Torian ya. Tapi kalau teman-teman yang tenaganya kesimpan ya lebih fresh, 1 hari aja di Segoro Anak, terus kita lanjut di Torian. Lewat Tarian maksudku, ngekeng di daerah Poprok situ. Propok apa? Iya, Propok. Kita lihat aja nanti. Tangan-tangan seniman yang nggak tahu tempatnya, lihat coretan-coretan seni. Seni itu nggak ngerusak, seni itu mempercantik. Kalau ini, jangan
bawah ke atas. Mantep. Jadi jalurnya itu ini ya, turunan curam banget nih. Kalian udah bisa lihat sendiri nih. Udah jam 15.30. Biasa di jam setengah. Masih jauh sekali. Tapi ini mau nyampe jembatan yang ya katanya barusan dibikin ya setelah gempa. Kita lihat aja nanti. Tapi sayang banget sih pingin ngetro tadi. Cuman kabut. Aduh. Mulai dari berangkat tadi turun sampai satu jam setengah ini semuanya kabut. Teman-teman nanti pulang sama di sebelah ada dapat view lainnya. Yuk, kita udah sampai di jembatan ikonik. Jembatan ikonik iya sih. Lihatnya di Google Map. Cek aja nanti. Jembatan ikonik. Wah, iya deh. Jadi serem banget ya. Hati-hati. Ini kayunya juga beberapa udah rapuh. Mati kabut. Ah. Akhirnya nyampe juga. Butuh waktu sekitar 4 jam 30 menit sampai di Segorana dari Lawangan 2 ya. Cuman masih kabut. Teman-teman bisa lihat. Dah. Oke. Kita cari camper ya.